Mantap. Bus, bus, bus. Ngapain? Halo, selamat datang di Arya Gunawan. Pada video kali ini saya akan bagi video tentang unboxing dan review tas ransel. Nah, ini dia paketnya. Ini merupakan tas ransel laptop yang memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah tas ini bisa mengunci refresh ratingnya, bisa mengecas HP, kemudian bisa mendengarkan musik. Nah, penasaran kan? Ayo simak dan tonton terus video saya berikut ini. Ya, ini dia paketnya. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tas aman ya. Oke, langsung aja saya keluarkan. Wow, ternyata masih ada plastiknya lagi. Polo Trans. Nah, seperti ini. Dan ini kosong. Ini plastiknya saya potong aja. Yuk, langsung aja ini saya buka. Ini pastinya saya buang aja. Nah, seperti inilah tasnya. Wow, mantap ya. Dan tangannya seperti ini, ada ininya. Polo Trans PT 36175 18N Black. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian yang ada di tas ini. Di sini ada kantong. Ini. Dan ini settingnya agak mendalam, jadi tidak kelihatan. Kita tutup lagi. Dua ini ya. Wow, ternyata bahannya ini tebal. Ini ya. Oke, satu lagi, yang ketiga. Wow. Di sini terdapat tulisan Polo Trans ini dia. Oke, satu lagi. Sekarang lanjut saya buka yang kantong utamanya. Ini dia. Di sini terdapat dua red setting. Nah. Wow, di dalamnya ada ini dia. Yang pertama ada kain pelindung anti hujan, ini dia. Oke, saya kalusin dulu. Kemudian ada dua kabel, ini dia. Nah, ini merupakan kabel penghubung untuk mengecas HP. Kemudian yang ini merupakan kabel untuk mendengarkan musik, yaitu menggunakan headset, ini dia. Ya, jadi keduanya ini merupakan kabel penghubung. Oke, langsung aja ya saya buka. Nah, untuk lubangnya ini dia. Nih, kelihatan kan? Ini untuk mengecas, kemudian yang ini untuk mendengarkan musik. Ini dia. Untuk memasangnya, langsung aja saya pasang dari dalam. Nah, di sini ada tulisannya News USB. Ini dia. Oke, saya buka dulu. Nah, untuk mempercepat waktu, ini saya percepat aja. Nah, setelah terpasang, maka hasilnya seperti ini. Ini saya tutup lagi. Kemudian akan kelihatan seperti ini. Ya.
Lalu kemudian untuk kabelnya ini saya masukkan ke dalam lagi. Kemudian tas ini pada samping kanan dan kiri terdapat kantong seperti ini. Kantongnya bolong-bolong dan ini bisa dijadikan tempat atau wadah air minum. Ini dia. Sebelah sini ada juga. Nih. Next, pada bagian bawah. Di sini terdapat kantong untuk tempat ini ya. Kain pelindung anti hujan. Ini dia. Kemudian saya masukkan ke sini. Oke, langsung aja saya tutup. Next, selanjutnya ini dia fitur terbarunya. Nih, wow, mantap. Bus. Pain. Ternyata tidak tembus, tertutup kan. Di dalam sini juga terdapat tempat untuk menaruh laptop. Ini dia. Oke, langsung aja saya akan mempraktekkan dan menggunakan beberapa fitur yang ada di tas ini. Yang pertama, gembok nomor pengunci resleting. Ini dia. Saya tutup dulu. Oke, saya masukkan ke sini. Ini juga saya masukkan. Maka tas ini akan terkunci. Ini. Jadi aman ya, aman dari tangan-tangan jahil ataupun maling. Oke, sekarang saya akan membuka tas ini. Di sini 00, saya geser ke 1. Saya buka, maka tidak bisa. Saya geser lagi ke 1, saya kembalikan. Ini angkanya saya buat 000. Sekarang coba saya buka. Yang hitam ini kita geser ke kanan. Ya, terbuka. Seperti itu. Oke, saya buka lagi. Sekarang saya akan mencoba fitur. Ini dia. Cas HP dan juga mendengarkan musik. Untuk mengecas HP, kita tetap membutuhkan sebuah power bank. Ini dia. Ini kita pasang di sini. Yang ini. Oke, sudah terpasang ya. Kemudian saya masukkan. Lalu kemudian kita juga membutuhkan kabel ini. Nih. Kabel basah ini adalah kabel untuk mengecas HP. Lalu ini kita masukkan di sini. Kelihatan ya? Nah. Kemudian saya pasang ke HP. Nah, mengecas kan? Cas. Next, lanjut lagi. Ini saya lepas saja. Kemudian saya akan mencoba fitur selanjutnya, yaitu mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik, ini kita masukkan ke lubang headset HP. Ini dia. Oke, sudah masuk. Kemudian kita pasang headsetnya di lubang ini. Ini, yang ini. Oke, sudah terpasang dan sudah ada notifikasi handset. Ini dia. Selanjutnya seperti biasa, silahkan play musiknya.
terserah musik apa aja bebas. Ini dia, dengar gak? Oke ya, berhasil. Lalu pada saat kita mendengarkan musik, kita bisa memasukkan HP ini ke dalam tas seperti ini. Oke lah, sip. Ya, demikianlah video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur semua. Oh ya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe channel saya ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.